Bola sepak Liga Perdana, Pulau Pinang terus beri saingan hebat kepada PDRM selepas catat kemenangan besar 4-1 ke atas JDT2 di Stadium Bandaraya. Masih belum tumpas di gelanggang sendiri, Pulau Pinang turun dengan keyakinan tinggi. Skuad Kelang K-Devon ini tidak perlu menunggu lama untuk berada di depan. Pemain kelahiran Angola Titi Boingo mula-mula masuk hantaran dari sebelah kiri untuk menewaskan Jutana Airput. JDT2 cuba bangkit dengan beberapa peluang tercipta namun dihampakan dengan ketangkasan penjaga gol tuan rumah G. Jivanaden. Jivanaden bagaimanapun bolos di penghujung babak pertama. Dia gegar menangkap kemas hantaran lawan dan kesempatan dimanfaatkan Kapten JDT2 Syarif Ishak bagi jadikan kedudukan satu sama. Bersambung selepas rehat, Pulau Pinang kembali tingkatkan serangan. Usaha mereka membuahkan hasil bila Lee Gi-Hul menjadikan kedudukan 2-1 mesti percubaan leret pada minit ke-54. Tuan rumah makin selesa pada minit ke-76 bila pemergantian Muhammad Syazwan bijak menyempurnakan serangan pantas. 4 minit berselang, kemenangan Pulau Pinang jadi pasti selepas Boingo menemasuk hantaran Gi-Hul untuk kedudukan 4-1. Kemenangan ini memberikan Pulau Pinang 26 mata daripada 11 panel sementara JT2 terus kempunan untuk lakar kemenangan di tempat lawan. Memang saya happy kita menang. Yang penting sekali kita dapat 3 poin dan jaringan 4-1 kali pertama kita bermain di tempat sendiri dengan jaring, kita menang dengan jaringan besar. Saya puas hati dengan jaringan dan juga saya puas hati dengan mata yang kita collect pada malam ini dan juga keseluruhan prestasi semua pemain pada malam ini. We don't play good, but in one period we play like we make a decision before. Problem was that we cannot stop this player number 24, this new player in Penang. There's too strong for our defense line, and he scored two times and have one assist.